Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Saizoplopers dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin yang tentunya akan memberikan informasi terbaru seputar Aiko Van Der Peken dan juga Rangga Azob setiap harinya. Di kabar terbaru kali ini, mengejutkan, bukan Aiko Van Der Peken, Rangga Azob resmi ta'aruf dengan pilihan wanita pilihan Mama Murni. Nah, siapakah dia? Nah, semakin penasaran, maka dari itu jangan lupa tonton videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke, baik sahabat, di informasi terbaru kali ini, yang mana datangnya dari si cantik Cuciva Hana Salsabila. Yang mana si cantik Cuciva yang dulu isunya ta'aruf dengan Rangga Azob. Cuciva kini belak-belakan status akui orang tua mendesak untuk segera menikah. Bintang sinetron Cuciva sempat diisukan ta'aruf dengan aktor Rangga Azob. Itu terjadi ketika dia membintangi sinetron Samudra Cinta. Dia juga sempat diisukan menjalin asmara dengan lawan mainnya yang bernama Miska Chandrawinata. Akan tetapi kini Cuciva mengungkap status asmara yang sebenarnya ya sahabat. Ini tergambar dari kesehariannya yang sama sekali tidak pernah mengunggah foto mesra bersama dengan laki-laki lain yang menjadi kekasihnya. Cuciva selalu mengunggah foto dan video dirinya bersama dengan keluarga, kerabat, sahabat, hingga rekan artis yang menjadi lawan mainnya di sinetron Thriving. Cuciva mengakui dirinya belum punya kekasih hati saat ini. Bahkan Cuciva sama sekali belum pernah berpacaran karena belum mengetahui manfaat baik dari menjalin hubungan asmara dengan seorang pria. Kemudian Cuciva juga menjelaskan, aku belum ada pacar. Bahkan aku selama ini tuh gak pernah pacaran, ungkapnya. Cuma emang belakangan ini pengen banget punya pacar, kata Cuciva ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Cuciva menyadari usianya terus bertambah dan karirnya semakin sukses, sehingga membuat orang tuanya meminta untuk segera berumah tangga. Aduh, mama papa udah nanyain melulu, tapi mama dan juga papa gak pernah maksain. Karena mereka paham tidak mudah mendapatkan pasangan atau calon suami, ucap wanita yang berusia 25 tahun itu. Kemudian Cuciva mengakui bahwa dulunya ingin sekali melepas status lajang di usia 21 tahun. Mengikuti jejak sang ibunda yang memutuskan untuk menikah muda. Aku dulu kalau gak 21, 23, atau 25. Karena mama juga nikah muda. Cuma sekarang makin dewasa, makin paham. Banyak pengalaman teman yang cerita sama Cuciva soal pernikahan, jelasnya. Kemudian Cuciva juga mengatakan, jadi ya udah, Allah tahu yang terbaik, waktunya Cuciva siap ketemu jodohnya. Gak ditargetin, sambungnya. Setelah mendengar cerita teman-temannya tentang pengalaman mereka setelah menikah, diakui Cuciva ada ketakutan besar di dalam diri ketika ia sudah memutuskan siap untuk berumah tangga. Takut menemukan orang yang salah aja, takut visi misi dalam pernikahannya beda, ujar Cuciva. Dia lantas mengungkapkan tipe calon suami yang diingini. Semoga dia rajin dan bertanggung jawab paham agama yang mengaplikasikannya dalam keseharian. Praktis apapun yang dilakukan, Cuciva berharap semua sesuai dengan syariat agama. Ia juga mau agar calonnya kelak mau sama-sama belajar, karena Cuciva banyak maunya. Jadi dia harus sabar, tuturnya sembari tersenyum.
Saat disinggung apakah sudah ada sosok yang dekat dengannya, Cucipa mengungkapkan, "Temanku banyak yang cowok, tapi yang dekat belum," pungkasnya. Kemudian beberapa waktu lalu, Mimin dikagetkan dengan salah satu foto yang memperlihatkan Mama Murni memposting ulang salah satu akun fanbase ya. Bucin dan bucinnya Ajob nih, atau We Love Moment, yang memperlihatkan ketika Rengga Azab menggunakan foto latar biru bersama dengan Cucipa disandingkan dengan dirinya, yang mana menuliskan caption, "Masya Allah, hal-hal baik aku aminkan aja," ungkapnya. Kemudian Ibu Murke atau Ibu Murni memposting ulang postingan salah satu akun fanbase tersebut, yang mana ini sangat-sangat langka sekali ya sahabat. Kemudian di sini ada juga yang mengatakan, "Mama mengaminkan Azab nikah sama Cut Siva. Takdir Allah dan latar biru pingin Azab Cut cepat bahagia di perkawinan." Dipost dong sama mamanya Azab, anggap aja harapan kita sama dengan harapan orang tuanya ke salah satu fans. Nah, kita doakan saja ya sahabat, yang terbaik untuk Rangga Azab maupun Cucipa, semoga diberikan pasangan yang mereka inginkan. Nah, menurut kalian gimana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.